Hey folks, hari ini gue akan kerja di luar rumah. Gue akan coba abadikan hari ini, kerja hari ini lewat vlog. Alright, enjoy. Hai, begitu kurang lebih perjalanan dari Lembang ke Bandung. Tadi berangkat jam 10 kan, sekarang jam 10.48, jadi kurang lebih hampir 50 menit dari Lembang ke sini. Perjalanan lumayan, well tadi bukan perjalanan sih, kurang lebih ekspresi gue kalau misalnya lagi di jalan nyupir. Well, many things happen, shit happens, what do you expect? Hai, gue sekarang di satu tempat, satu restoran dari Imam Bonjol. Hari ini gue akan kerja di sini. Gue bisa ngerekam hanya di antara lagu, karena ini ada pasang lagu, ntar gue upload ke YouTube atau tempat lain. Takut ada yang klik. Jadi, kan pendek-pendek. Ini dokumen yang gue harus transkrip hari ini. Ini hasil meeting di Kamlon kemarin. Ada beberapa puluh hingga 100 halaman yang harus ditranskrip menjadi beberapa lembar slide yang harus gue presentasi besok. So, going to work on this full day today. Selesai bundel pertama. Ini bundel yang paling tipis, 10 halaman. Selesai dalam 1 jam seperempat. Long way to go. Ini sayang banget nggak selesai, jadi masih ada 2 bundel lagi. Gue keburu harus ngurus yang lain, jadi gue cabut tempat ini, nanti gue terusin tempat lain. Anyway, presentasinya harus kelar malam ini, jadi ini harus selesai. So, I'll do everything to finish this up. Yap, beberapa trouble hari ini. Pertama adalah, gue lupa bawa charger. Jadi, dari tadi nyobain bikin time lapse untuk waktu nyupir sama kerja di kafe tadi, karena itu makan baterai banyak karena dia pakai interval recording, jadi on terus. Sekarang tinggal 2 strip, harusnya gue bawa charger jadi lebih peace of mind, tapi sudah, kita pakai secukupnya aja. Kedua, hari ini ada wisuda Unpar, jadi jerit macet di mana-mana. Ketiga, gue baru ngeh juga bahwa di kafe itu pasang lagu gue kenceng banget.
Artinya apa kalau misalnya gue ngetik gitu di situ, lagunya akan masuk ke audionya, akan masuk lagunya akan masuk ke audio. Ntar pasang di YouTube, tau-tau ada yang klaim kan nggak lucu. Akhirnya yang gue lakukan adalah nge-shoot atau ngetik setiap jeda lagu, dan setiap jeda lagu itu pendek-pendek, cepet-cepet. Anjir, goblok banget jadinya. Terus apa, terburu-buru, terus suara gue gak bisa kenceng karena masih canggung. Satu, kedua, terlalu berisik ternyata di situ. Mungkin bisa posisi ya, jadi gak di yang paling depan tadi, tapi yang agak paling belakang. Disitu gue cuma gak suka deket toilet, jadi anyway, it's sama-sama no smoking area. Jadi mungkin next time kalau gue kesitu lagi, gue akan kerja di spot itu di paling ujung. Tadi keberapa, ketiga ya, keempat, berapa lah. Yang terakhir, ternyata ada yang miss di materinya. Itu anyway, ada yang miss. Technically gue gak bisa ngomong sini, tapi itu ada missnya, gue harus perbaiki sebelum presentasi besok. Jadi presentasi besok itu jelas ada kronologi, ada hasil begini karena ini dan lain sebagainya. Tapi overall hari ini sih oke ya. Maksudnya I learn a lot, at least tidak ada kesalahan, yang ada hanya pelajaran. Oke, sekarang gue harus ke arah atas nih, balik lagi ke Lembang. Curi-curi nanti mungkin di jalan gue bisa kerjain lagi, karena what's interesting is gue nggak kerja pakai komputer. That's at least one of the nicest thing that I have today. Anyway, ini masuk jalan Dago, macet banget. Kayaknya gue harus konsentrasi nyupir. So, hai, gila men. Ini dari jalan Imam Bonjol tadi sampai sini, ini Cipaganti hampir ujung, belum ujung, belum nyampe, itu 1 jam. Sambungan dari macet wisuda Unpar tadi. Gue gak tahu wisuda mana sebenarnya. Tadi tukang parkir bilang ini wisuda Unpar. Gue gak sempat nanya siapapun lagi, jadi anggaplah ini wisuda Unpar. Ini ujung Cipaganti ini nyambung ke Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi itu di mana Sabuga berada. Jadi kayaknya ini nyambung dari situ deh. Ini ke atas harusnya gak ada apa-apa, karena tujuan gue ke Lembang tuh ke atas. Anyway, gue ada waktu sedikit, jadi mungkin gue akan oret-oret daripada kesel nungguin macet. Let's work. Phew. Akhirnya lolos juga dari macet Cipaganti tadi. Dan benar seperti perkiraan gue, bahwa lewat dari pertigaan Cipaganti Setiabudi itu udah gak ada apa-apa. Dan lihatlah tumpukan antrian mobil yang menuju ke bawah. Jadi emang ini mentoknya di Sabuga, tempat kejadian perkara. Ini semua menuju ke arah situ, kepotong situ. Ini yang mau ke Ciampelas, mau ke atau ke Siliwangi. That's that. It's menunggu bisa beberapa jam. Anyway, ini jalur ke atas lancar banget, seperti lu bisa lihat sendiri. Jadi kerjaan tadi gue simpan lagi. Sekarang konsentrasi nyupir, karena gue harus nyampe ke Lembang secepatnya.